Jalan lagi. Sepertinya ini jejak-jejak berang-berang tingsang motor. Lokasinya sangat mantap. Ngoprot semua. Anaknya motor. Tolong mandi darah. Itu darahnya. Ngecret. Kalau cari ada orang umi bantu kok. Eh terus. Ini bro, kalungnya bro seperti ini. Ini bahannya dari tali kur atau tali pusik. Di sini ada seperti manik-maniknya ini. Cara kerjanya tinggal pencet saja seperti ini. Nanti dia akan otomatis membuka yang sebelah sini. Dong bro, tarik bro seperti ini. Nah seperti itu, ya. Jadi akan otomatis membuka seperti ini. Ada yang bahan dari kulit, ada yang seperti ini, banyak pilihan. Pokoknya cek saja di Facebooknya Kastaman Gemblong. Nah, ada yang seperti ini juga ini. Kalau ini namanya kalung buat jalan-jalan saja, bukan kalung buat berburu. Bukan yang patik, kalau yang patik itu seperti ini. Ada yang bahannya dari kuningan, ada yang dari stainless. Kalau yang ini dari stainless. Harganya tergantung bahan. Nah, yang ini ada juga ini, seperti ini.
Nah, yang merah-merah ini dari bahan tali. Nah, yang ini dari kulit. Maniknya ini bahannya dari aluminium, jadi tidak mudah karatan. Yang di sini pakai kuningan, jadi tidak mudah karatan juga. Pokoknya info lebih lanjut hubungi saja komandan kita. Cara masangnya seperti ini. Nah, seperti itu. Cara ngelepasnya tinggal di pencet saja sini. Kalau dipencet dia akan otomatis membuka seperti ini. Nah, jadi sangat mudah untuk menggunakannya. Oke. Pokoknya info lebih lanjut bisa hubungi Bapak Kastaman Gemblong. Facebooknya Kastaman Gemblong. Oke, mantap. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Perjalanan.